Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Hari ini ada 7 film terbaik yang dibintangi oleh Pevita Pierce yang gempar dengan dapat proyek di jagat sinema Bumi Langit sebagai Sri Asih di tahun 2021 mendatang. Bukan cuman itu, aktris dengan paras cantiknya ini juga punya film-film bagus dan gak kalah seru dari film famous lainnya. Dan sebelum itu, untuk kalian para penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Dan perkenalkan hambatan terbesar gue, mau share fiancé, Ade. Lost in Love. Lost in Love adalah film romance yang mungkin agak sedikit lawas dan gue yakin kalian pasti sangat kaget lihat Pevita Pierce tampil begitu feminim dan imut. Menceritakan seorang cewek bernama Tita yang selalu dianggap seperti anak kecil sama tunangannya yaitu Adit yang mempunyai sifat dingin kepadanya. Karena hal itu, Tita memutuskan untuk mengakhiri pertunangannya dengan Adit dan berani hidup mandiri tanpa orang lain di sampingnya. Lost in Love ini bisa dibilang adalah sequel dari Evil I Am In Love yang mungkin berbeda dari cara pengambilan cerita dan segi penokohannya. Kalau sebelumnya Samuel Rizal dan Sandy Aulia adalah pemeran utama dari karakter Adit dan Tita, sekarang digantikan oleh Pevita Pierce dan Richard Kevin. Gua gak akan berkomentar apapun soal film ini, bukan cuma faktor film lawas saja, tapi hampir 80% para pecinta film Indonesia pasti udah nonton film ini. Jadi gua boleh skip dulu ya. Lost in Love adalah sebuah suasana yang mungkin bisa bikin kalian nostalgia ini di rating 6,7 di IMDb. Ini kisah dua orang yang bertetangga sejak kecil dari generasi bunga tahun 1970 yang penuh kisah cinta. Ah, aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta sama halnya dengan film sebelumnya yang masih di ranah film romance Indonesia dari Pevita Pierce. Menceritakan tentang hubungan Yulia dan Rumi dengan sebuah kisah cinta klasik dari kecil sampai dengan dewasa yang selalu nggak berjalan mulus serta selalu dikaitkan dengan konflik unik yang mengemaskan. Dua aktor dan aktris yang bisa dibilang udah famous di pasaran film Indonesia apalagi pada tahun 2016-an ini, menurut gua nggak bisa mendongkrak penontonnya untuk harus nonton film romantis yang satu ini. Gua selalu benci sama film yang ceritanya selalu melompat-lompat gak menentu. Kayak contoh cerita pertama atau permulaan cerita sebuah kisah romantis, lalu tiba-tiba masuk konflik yang seolah-olah nggak ada sangkut pautnya sama cerita romantis tadi. Kan agak aneh gitu. Untungnya sutradara dari Aku Jatuh Cinta ini yaitu Garin Nugroho yang membuat film ini terkesan lebih mudah dicerna dan sedikit relate dengan cerita per cerita yang dibagikan kepada penontonnya. Jadi lebih asik lah. Ah, aku jatuh cinta di film underrated romance ini di rating 6,5 di IMDb. Kita kan udah ngobrol bareng, jalan bareng. Besok bokap minta ketemu di rumah gue, bisa gak? The Guys. The Guys ini masuk ke genre komedi drama yang memboyong nama Raditya Dika dan Pevita Pierce bermain bareng di satu film. Menceritakan seorang pekerja di agensi periklanan bernama Alfi berupaya untuk bisa mendekati cewek cantik bernama Amira yang juga anak bos di kantornya. Namun permasalahan besar mulai timbul saat ayah Amira ternyata menyukai ibu Alfi yang telah lama hidup sendiri. Untuk segi cerita dan pengambilan gambar atau set tempat, menurut gua sih not bad kali ya. Cuma ada satu permasalahan di film ini yang menurut gua ada adegan atau scene yang bisa dibilang sebuah komedi punchline yang mungkin bakal bikin kalian merasa agak aneh dan malah jadi tingkah yang absurd dan gak menentu. Gua gak tahu hal ini cuma terjadi sama gua aja atau malah kalian juga merasakannya. Comment first impression kalian saat udah nonton filmnya ini di kolom komentar. The Guys adalah sebuah film komedi karya Raditya Dika ini di rating 6,7 di IMDb. Ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Tenggelamnya kapal Van der Wijch. Tenggelamnya kapal Van der Wijch ini adalah kali keempat gua masukin ke list 7 film terbaik dan mungkin reviewannya bakal mengarah ke Pevita Pierce-nya aja kali ya. Menceritakan seorang pemuda bernama Zainuddin berlayar menuju tanah kelahiran ayahnya di Padang Panjang yang bertemu dengan seorang perempuan cantik keturunan bangsawan bernama Hayati. Saat itu Zainuddin dan Hayati menjalin hubungan, namun apa daya adat istiadat di sana melarang mereka berdua untuk bersama.
Soal cerita dan segi sineasnya, gue nggak mau mereview lagi karena udah banyak banget reviewan gue yang mengarah ke sana. Dan jika kalian penasaran sama reviewan gue soal film ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi aja kali ya. Pevita Pierce di sini berperan sebagai Hayati yang gue rasa sedikit agak kurang dalam penghayatannya dan malah sosoknya ketutup sama Zainuddin yang diperankan oleh Herjunot Ali. Walaupun begitu, gue sangat suka logat dari Pevita Pierce yang bisa menademkan saat gue nonton film ini. Tenggelamnya kapal Panderwich adalah salah satu film Indonesia dengan set tempat yang begitu keren dan dengan hasil rating 7,6 di IMDb. Aku lahir di dalamnya dan tubuhku dibakar sebagai tanda bahwa aku adalah hak milik seseorang. Buffalo Boys. Buffalo Boys ini adalah salah satu genre action yang ada di list 7 film terbaik dari Pevita Pierce. Menceritakan di latar 1860-an di kolonial Belanda yang berusaha memaksa negosiasi damai dengan Sultan Pemberontak yang terakhir. Sultan Hamzah dan adiknya Arana melarikan diri bersama dengan dua anak Hamzah yang masih kecil yaitu Jamar dan Suwo. Dengan secara mendadak Sultan Hamzah meninggal karena dibunuh oleh Kapten Van Trax yang jahat. Kini Arana dan kedua keponakannya tersebut terpaksa pergi jauh dari tanah airnya. Pevita Pierce di sini berperan sebagai Kiona yang bakal jauh berbeda dari biasanya dan menurut gua kalian gak bakal nyangka kalau acting dari Pevita Pierce di film ini agak terlalu dramatisir. Ya mungkin udah biasa dia main di film yang banyak porsi dramanya, cuma di sini ada action juga yang bikin sedikit awkward gimana gitu. Cuma balik lagi ke filmnya yang bisa digolongkan ke dalam film Indonesia yang go internasional. Buffalo Boys adalah film action yang menurut gua gak terlalu buruk banget dan di rating 5,8 di IMDb. Mana sih kita nyet? Ada deh. Penasaran ya? Urin. Petualangan dimulai. 5 cm. 5 cm adalah film dengan mengedepankan persahabatan dan drama yang buat kalian berasa pingin punya sahabat dekat yang asik. Menceritakan 5 sahabat yang berencana untuk mengibarkan sang saka merah putih di puncak tertinggi Jawa pada tanggal 17 Agustus. Mereka berlima dan satu adik dari sahabat tersebut berangkat untuk mendaki puncak Gunung Semeru. Fokus ke aktingnya dari Pevita Pierce sebagai Dinda di sini yang gua rasa cukuplah jadi support role dengan jatah dan scene yang berlimpah. Mungkin gua nggak bakal terlalu banyak mereview di sini dan kayak biasanya gua juga udah review film ini. Kalau kalian penasaran, linknya gua cantumin di deskripsi. Cuma gua bakal sedikit memberitahu kalian yang belum nonton kalau ceritanya di sini nggak terlalu lama dan banyak juga fillernya, jadi jangan terganggu dan nikmatin aja ya. 5 cm dengan pemandangan yang sangat ciamik ini di rating 7,2 di IMDb. Sebelum masuk ke nomor 1 list film dari Pevita Pierce, gue punya at least atau film tambahan dari dia yang mungkin bakal jadi referensi kalian nonton di rumah. Berikut list filmnya. Lihat siapa yang datang. Kalau kamu belum maafin aku, hidup aku gak tenang. Kalau egois sih jadi orang, selalu menomor satu kan kepentingan lo sendiri. Gue kan juga pengen memperjuangkan cinta gue. Gue tuh tahu masalah lo dari lama. Lo tuh gak pede. Lo gak bisa ngomong sama cewek. Mulai malam ini lo harus berubah. Mas, ambil kembalian. Kurang, Mas. Gimana? Imut banget gelasnya. Oh, enggak. Gue nggak biasa pakai gelas kecewe-cewean gini. Gue biasa pakai gelas-gelas yang maco, yang jantan gitu, yang ya. Gak ada yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San. Ntar juga satu negara hancur pada bunuh-bunuhan. Lihat aja dah. Panggil saja saya Pengkor. Saya bukan siapa-siapa. Rakyat tidak sebodoh yang Anda kira. Rakyat harus terus bodoh. Kalau kalian mau dunia. Mama mau coba cari aset papa yang mungkin masih disimpan di Villa Puncaknya. Sebelum Iblis Menjemput. Sebelum Iblis Menjemput ini kalian pasti udah tahu dan gue yakin juga udah banyak yang nonton di bioskop atau tempat layanan streaming yang menyediakan film ini.
menceritakan tentang seorang perempuan muda dengan sebuah jalan hidup yang kelam bernama Alfi. Ibunya digunakan sebagai tumbal oleh ayahnya dan sementara itu Alfi menyaksikan ibunya bunuh diri di depannya. Film ini menampilkan dua aktris yang sedang naik daun pada waktu itu yaitu Chelsea Islan dan Pevita Pearce. Dengan promosi yang besar-besaran dari pihak manajemen film ini membuat film Sebelum Iblis Menjemput menjadi salah satu film terbaik dan film terlaris di tahun 2018. Gue yang mungkin gak suka film horor dari Indonesia yang bawa kita tahu jumpscare-nya itu gak kira-kira dibuat agak tertarik buat nonton film ini. Ya karena bukan cuma hanya minim jumpscare tapi cerita seru dan menegangkan yang dihadirkan pun berasa cenderung dibawa ke genre thriller misteri dan bukan genre horornya. Suka nih gaya film Indonesia yang kayak gini. Sebelum Iblis Menjemput ini mungkin menjadi salah satu film terbaik dari Indonesia sampai sekarang dengan di rating 6,0 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik Pevita Pearce dari gua kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi untuk konten selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ari, see you in the next film.